ini adalah stadion utama Gelora Bung Karno yang selalu menjadi sejarah untuk timnas Indonesia. Dan malam hari ini menjadi sejarah untuk seorang Alberto Gonçalves, pemain naturalisasi berusia 38 tahun, 2018 meniti karir, dan sekarang sudah mencetak 3 gol dalam satu pertandingan, 4 gol dalam 2 pertandingan terakhir, dan total 7 gol sepanjang sejarah dia bersama dengan timnas Indonesia. Peluang atau memanfaatkan umpan yang diberikan Andi Firmansyah untuk menciptakan hat-trick di pertandingan ini. 4 gol diciptakan oleh Alberto Gonçalves kali ini lewat sudut kiper yang sangat-sangat cantik, Bung Maru. Ya, dan kita lihat bagaimana kembali kontribusi dari seorang Andi Firmansyah. Bawa bola, mengirimkan bola, dan kemudian posisi dari Alberto Gonçalves menyambut bola dengan sangat-sangat baik sekali. Alberto Gonçalves, selamat datang di buku sejarah sepak bola Indonesia bersama dengan timnas Indonesia. Sejarah di stadion utama Gelora Bung Karno. Luar biasa tadi bagaimana umpan yang sangat cantik dari Andi Firmansyah, dan gol yang sangat cantik pula dari Alberto Gonçalves untuk menciptakan gol kelima Indonesia melawan Vanuatu. Menciptakan gol ke-6 dan gol keduanya, Bung, buat Evan Dimas di pertandingan ini untuk menjadikan skor menjadi 6-0 Indonesia atas Vanuatu pada partai internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Karno semalam ini, Bung Maro. Iya, bagaimana kita lihat ketenangan dari seorang Evan Dimas, tapi juga kecerdikan dan juga kemampuan dari Denik untuk mengirimkan umpan. Kali ini keputusan Denik cukup baik, dia mengirimkan umpan kepada Evan Dimas dalam posisi onside dan kemudian menyerangkan bola, mencetak gol melewati sela-sela badan dari penjaga gawang Vanuatu. Benar-benar sangat dewasa tadi apa yang dilakukan oleh Deddy Setiawan untuk memberikan bola kepada